Membuangkan anak saya. Seorang ibu di Asahan, Sumatera Utara tak kuasa menahan kesedihan, memohon agar sang putri bisa kembali ke pangkuannya. Sejak 3 hari lalu, sang putri hilang entah kemana. Kepergian putri remajanya terekam CCTV di area SPBU Air Joman, Asahan pada Rabu lalu. Dalam rekaman CCTV terlihat korban berbincang dengan seorang pria. Keluarga tidak mengenali identitas pria yang ada di CCTV tersebut. Itu HP diambil, cok HP diambil, entah apa lagi lagi diambil sama orang ini. Tapi herannya kok dia itu nurut HP dia diambil gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan saya, apa niat dia itu sama anak saya. Keluarga telah melapor ke polisi dan berharap putri mereka segera ditemukan.